Semarakkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan ini. Kibarkan Jalur Gemilang. Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim mengajak seluruh rakyat tingkatkan perasaan cinta negara. Semangat itu perlu diterjemahkan tanpa mengira fahaman politik, agama mahupun budaya. Tidak ada cara lain pada masa ini selain daripada mengambil sehelai bendera tanah air kita, Jalur Gemilang, dan mengibarkannya di rumah masing-masing, di pejabat masing-masing, atau di tempat kita bekerja masing-masing. Apa sebab kita lakukan begitu? Inilah cara minima yang dapat kita sumbang, menandakan kita cinta kepada negara kita. Kempen Kibar Jalur Gemilang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Rabu lalu di KL Central. Bagi mereka yang melalui jalan ke Kampung Gelam Tikam Batu, Sungai Petani Kedah, hati akan terdetik dan teruja untuk singgah ke kedai mi udang milik seorang pesar tentera, Abdullah Ahmad. Ini kerana Jalur Gemilang menghiasi setiap curug kedai berkenaan, manakala hiasan landscape-nya diperbuat daripada siput laut yang diwarnai warna asas Jalur Gemilang. Menurut Abdullah, 64 tahun, beliau sanggup membelanjakan RM1,000 setiap tahun menjelang bulan Ogos semata-mata untuk menghias 300 keping Jalur Gemilang di kedai makannya. Dengan dibantu anak angkatnya, Zulkifli Razak, 47 tahun, beliau menghiasi premisnya menggunakan kulit siput dan barangan terpakai menggunakan warna-warna asas bendera Jalur Gemilang. Beliau akan mengubahnya pada setiap tahun mengikut tema Hari Kemerdekaan Tanah Air. Bagi beliau, patriotisme harus lahir dari hati yang ikhlas dan menghargai kedaulatan dan kemerdekaan tanah air. Disebabkan jika kita merdeka tidak aman, kita tidak akan hidup seperti sekarang ni. Beberapa pengunjung berkata kedai itu memang unik dan ceria dengan dipenuhi kibaran Jalur Gemilang. Setiap rakyat Malaysia mesti mengibar Jalur Gemilang di premis masing-masing. Harganya tidaklah mahal. Sehelai Jalur Gemilang yang berukuran lebih kurang 1.5 meter x 1 meter kini tidak lebih daripada RM15 sehelai, manakala yang bersaiz kecil untuk hiasan pada kenderaan harganya kira-kira RM5.